Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di HMS Channel. Dan sore ini saya berada di salah satu desa di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yaitu di Desa Mpuri, Kecamatan Madapangga. Dan hari ini saya memastikan ada bantuan ternak kambing sebanyak 25 ekor. Ini kita lihat kambing-kambingnya sehat dan bagus sekali ya. Jadi 25 ekor ini dengan kategori 23 ekor yang betina dan 2 ekor yang jantan. Jadi ini ada tandanya, ada labelnya, di kopinya ini ada label angka atau yang menandakan nomor daripada jumlah kambing tersebut. Pemirsa sekalian, ini adalah program pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi kita tahu di Departemen Pertanian Republik Indonesia, khususnya di bidang peternakan, tidak hanya kambing, ada sapi, ada ayam, dan jenis unggas yang lain. Dan ini adalah salah satu pembudidayaan daripada masyarakat melalui bantuan pemerintah. Saya mau tanya dong kepada masyarakat. Oh ya, siapa yang dapat ini? Kelompok mana? Kelompok Sorida, Ji. Sorida, siapa ketua kelompoknya? Pak Abdullah. Abdullah. Pak Abdullah ini mendapatkan bantuan pemerintah, yaitu kelompok Sorida, Desa Mpuri, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Pak Abdullah, bagaimana perasaannya mendapatkan bantuan ini? Sangat bangga. Oh, sangat senang sekali. Senang sekali. Mudah-mudahan, oh ya, saya mau tanya, per kelompok berapa orang? 10. 10 orang per kelompok. Mudah-mudahan, bukan tidak mungkin, kambing yang jumlahnya 25 ekor ini akan menjadi 100 ekor, ribuan ekor, bahkan menjadi ratusan ribu ekor. Ini adalah merupakan sekali lagi bagian daripada budidaya yang dilakukan oleh pemerintah. Pak Abdullah, ini kan apa yang dilakukan pada saat supaya kambingnya cepat melakukan misalnya cepat bersama-sama sehingga cepat hamil gitu, atau mungkin makanannya. Makanannya ya, apa? Ada rumput, ada gama, lantoro. Oke. Ada rumput, gama, lantoro. Jadi jenisnya ini memang harus ada supaya kambingnya sehat gitu. Ya. Jadi ternaknya sehat ya. Di samping mereka melakukan hubungan antara baik betina dan jantan. Tetapi kita juga yang memelihara harus melihat pakan yang disampaikan kepada ini. Namanya ini bagus nih. Habib. Kita lihat di sebelahnya. Habibah namanya. Oh, kita lihat. 25 ya. Iya, 25 ekor, tapi ukurannya standar ya. Memang seperti ini, dan ini sehat-sehat semua nih. Sekali lagi, mudah-mudahan dari jumlah ini tentu ya, Dole ya. Dari puluhan menjadi ratusan ribuan, bahkan ratusan ribu. Amin. Ini luar biasa nih. Kita lihat. Jadi sekali lagi ada 23 yang betina dan 2 yang jantan. Harapannya mampu melakukan pengembangbiakan daripada jenis kambing yang kita sampaikan ini. Mana yang hamil nih ya? Itu yang belang-belang aja ya. Yang belang-belang ya? Ini. Oh, oke. Okay. Belang-belang merah. Oh, yang belang-belang merah ini. Ya. Iya. Oke, kita sudah berbicara tentang ternak kambing ya, Ian ya. Ya, Dole ya. Tadi disampaikan oleh bantuan pemerintah walaupun hanya 25 ekor. Saya mau tanya kepada ketua kelompok yang sore hari ini mendapatkan bantuan. Ada nggak yang mau disampaikan atau harapkan? Pak Abdullah. Ada. Saya ingin menyampaikan, ingin bertambah lagi. Oh, mau nambah lagi, Dole. Bangga deh. Jadi, mau nambah lagi ya. 25 ini ternyata kurang. Oke, nanti kita akan coba lihat lagi. Tenang, Dole, kalau cuma nambah. Jangan kan nambah kambing, nambah yang lain juga bisa. Oh, iya. Amin. Jadi, kita akan lakukan. Yang lainnya apa? Sama ya, bisa nambah ya. Oke. Jadi, sore ini kita bincang-bincang dengan keluarga saya di Desa Puri, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, dalam rangka mengecek langsung bantuan kambing walaupun hanya 25 ekor untuk kepada masyarakat yang berada di sini. Kita jalan keluar karena areal ini tidak hanya ada ini, ada juga dipakai untuk lele dan ya, kita jalan. Jadi kita lihat ini lahannya, tempat peliharaan punyanya Dole ini dan Pak Kades Tonda ini luar biasa luas sekali. Harusnya ini bisa dipergunakan untuk kegiatan yang lain. Oh ya, ternyata ada holti. Ini ada terong ya? Terong.
kita lihat juga nih tanaman terong. Kita lihat tanaman. Ini belum panen ya? Belum panen jajan. Oh, ini udah panen ternyata. Wah, terong. Terong luar biasa ya. Wah, ini untuk terong. Kemudian ada cabai, ya. Ada pepaya. Jadi lahannya cukup luas. Ternyata di sini ada lele juga. Oh. Tapi belum ada isinya ya. Ada. Ada yang kosong. Oke, jadi ini ada lele juga ternyata. Luar biasa. Lele ini banyak kali dan sudah panen ternyata. Ya. Ya nanti kita lihat. Jangankan yang diminta tadi untuk menambah, tapi nanti akan ada yang lele nanti. Oke. Luar biasa. Lewat dulu. Samping tempat pemeliharaan tadi ternaknya juga ini ternyata tempat nongkrongnya orang. Ini luar biasa, tempat wisata, tempat menanam, dan tempat memelihara hewan ternak. Oke, bagus sekali. Jadi jangan lupa ikuti terus kegiatan saya dalam dan luar negeri dan dimanapun berada. Dan kita sudah selesai melihat kandang atau peternakan kambing yang merupakan bantuan. Tadi ada 25 dan kita sudah melihat ternyata lokasi ini tidak hanya cocok untuk pemeliharaan hewan ternak, tetapi ada lele dan yang lain. Ternyata ada tempat wisata juga. Ini bagus sekali. Ayo. Kita lanjutkan. Namanya Lewi Tato. Di Desa Ampuri, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau ke NTB, ke Bima, jangan lupa ke Madapangga atau ke Puri. Ada Lewi Tato, ada tempat wisata yang bagus sekali. Oke. Okay. Jadi kita sudah datang melihat daripada bantuan yang disampaikan kepada masyarakat berupa ternak kambing. Dan sekali lagi jangan lupa like and subscribe HMS Channel. Terima kasih. Terima kasih. Selamat jalan.